bakal terima enggak kan? Ya terima lah, lumayan duit. Gua kompanin aja lu. Parah. Terus lu kira gue peduli sama lu? Oh, lu gitu. Oke, jadi teman-teman, jadi di sini aku ada di channel Anam Streaming, di mana channel ini channel Morgan khusus live. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, kalian langsung aja subscribe channel Anam Stream, di mana kita itu bakal sering live, still hampir setiap hari kita live. Jadi dipantengin terus. Jika emang kalian udah subscribe, jangan lupa buat tombol loncengnya juga dinyalain biar teman-teman juga dapat notif untuk live kedepannya tentang GTA 5 Roleplay di karakter Morgan. Oke, tunggu apa lagi, langsung di subscribe teman-teman, dan nantikan notifikasi pada saat sedang live. Oke, okay? See you, lanjut ke videonya. Anjing 150 dolar. Anjing lah. Terus lu bakal terima? Oke. Okay. Apa? Lu bakal terima enggak kan? Ya terima lah, lumayan duit. Gua kompanin aja lu. Parah. Terus lu kira gue peduli sama lu? Oh, lu gitu sekarang sama gue. Nah. Enggak lah anjing. Tapi lu denger sendiri kan kalau gue nolak gimana resiko gue? Iya. Gue gak dengar sih. Emang apa resiko yang emang dia ancam ke lu? Kalau gue nolak, dia bakal bikin berita palsu seakan-akan gue ngelakuin kriminal. Terus aset gue, rumah, kendaraan, segala macam itu disita sama dia. Properti gue semua. Aduh, ini deh, sebelum itu terjadi, mending lo minta buat orang ganti nama, pakai nama orang lain dulu rumah lo. Saran dari gue ya. Lu kira gampang ngurus gituan? Mana aman kagak lo? Aman. Emang di mana posisinya? Lu kira gak? Gue di garasi dekat gudang, gue share lo kali ya. Iya, garasi dekat gudang. Oke. Jaro. Bernard, nama dia sekarang Bernard. Gak gampang kan pindah alihin nama properti tuh. Nah, terus gimana? Lu mau terima gitu aja? Bang. Duh. Come on, Bang. Ya intinya lu ngapain sih? Ya nyandar warga pakai bom. Itu teroris jatuhnya, anjing. Itu bukan bom beneran, Bang. Serius. Itu ya, lu tahu kertas-kertas nachos yang kemarin gua buat di Bahamas itu. Itu gua gulung-gulung, gua lipat-lipat, gua jadiin kotak, gua tempel di badannya. Itu bukan bom beneran. Gua dapat dari mana akses bom? Coba lu bayangin. Bikin bom palsu gitu. Iya, agar teman-teman ya, polisi kita kan dilepas. Nganggep lu. Kan polisi mikirnya itu bom beneran. Apa ini anjing? Aduh, gua enggak paham lagi deh anjing. Gimana, Cok? Emang ada apa, Cok? Jadi gini, Bro. Si Morgan kan pernah nyandra warga itu pakai bom. Itu mah yang sama gua itu. Bom. Nah intinya di situ dia nih di DPO polisi lah, DPO berat. Terus tadi si Bisma ngajak gua ketemu. Buat kerja sama gua nangkep si Morgan. Jadi gua ngasih info tentang Morgan, dia bakal bayar gua $100,000. Banyak juga tuh. Ini siapa? Nah kalau gua nolak, aset gua itu bakal disita sama si Bisma, kendaraan, properti. Oh, diancam lu gitu? Anjing juga nih orang. Ya si Bisma pengen nangkep si Morgan di tangan dia biar dia naik pangkat. Iya tapi itu ngancem lu, Cok. Iya makanya gue bingung sekarang mau kayak gimana. Ini kenapa siapa lu liatin gue kayak yang gitu? Si Alvaro ini. Alvaro. Nah, Alvaro ini siapa? Alvaro. Alvaro, teman lamanya Kay. Wah, teman lama lu. Adiknya lebih tepatnya. Gimana bro? Gak kaca mata lu, bro. Bingung gue nih. Deng meme. Keren. Apa kita serahin aja si Morgan kali ya? $100 ya? $100,000 ya? Morgan gimana? Iya, $100,000 kita bagi berapa nih? 5. Anjing gede juga pala lu. Gede juga ya pala. Palanya Morgan gede banget nih. Iya, harganya $1,000. Iya. Worth it sih. Anjing lu. Worth it aja lu anjing. Gua yang lu korbanin, bangsat lu Kukia. Hah? Gua Morgan, bangsat. Lu lihat tampilan gua udah beda. Iya, gua tahu. KTP-nya itu punya itu kan.
yang dikasih sama kan si Rani kan? Iya. Ini yang tahu cuman ini beberapa dari teman kita doang yang tahu, ini gua Morgan. Yang lain enggak ada yang tahu. Nah, tapi intinya posisinya nih beduk nih orang dua nih kepincut. Telepon lagi jadi tahanan berjalan kan ya. Ini enggak tahanan berjalan. Oh, jadi yang di FPO itu bukan si Morgan doang berarti. Iya, gua sama Morgan yang ada di lokasi waktu itu kan berarti. Iya, betul. Gua masih jadi tahanan kota, Hans juga masih jadi tahanan kota. Jarwo sama Morgan yang masih jadi DPO sampai sekarang. Tadi semua ini tuh jadi karena ulah nih orang nih. Main sandra-sandra aja. Anjing, kalau kayak gini kita harus habisin si Bismanya sih, cuy. Iya. Enggak percuma, kayak itu udah laporan udah nyampe atasan, lu dengar kan? Atasannya memberikan kenaikan pangkat buat siapapun yang bisa menangkap Morgan dan Jarwo. Dengan bayaran barat dong 100.000 USD. Ini sih bisa, ini sih bisa jadi beberapa poin yang gila ya. Ini udah tingkat 2. Kalau tingkat 1-nya takutnya warga-warga juga diajak sayembara sama mereka. Harus toplas. Aduh, kita pikirin nanti deh buat ini. Ya udahlah, tapi intinya dari gua pribadi stay hidden aja. Kalau kalian punya ide bagus plus lo tuh harus plus. Lah emang ini ya, kalau kelihatan kayak gua, lu aja bingung anjing lihat gua kayak siapa. Gak, jangan plus cuy. Kalau plus kan lu harus KRS. Iya, takutnya polisi kerja sama. Nah, kerja sama sama RS. Terus data lu kedetek di polisi. Nah, iya. Cari aja dokter ilegal. Kagak perlu. Udah kayak gini aja kagak kelihatan. Ilegal lu kata siapa bego, dokter siapa? Ini dokter Boyke anjing. Ini kayak gini aja. Dokter ilegal aja. Kalau ada ide bagus nanti ini deh. Ya udah. Ini pun enggak bisa apa-apa sih, cuy. Emang kita ada persenjataan enggak ada. Terus kita cara mau lawan mereka gimana? Enggak ada. Golok doang, Kay. Totok lah. Golok. Tapi gini, Kay. Golok. Oh, gua jelasin dulu ya, kemarin itu gua sempat ngasih tugas karena Pinky Blinders, dimana tugas itu menitipkan salam kepada kepolisian. Nah, gua kasih 1.500 roll cash dan satu informasi. Nah, dia make a deal. Dia cukup buat 1-3 orang kepolisian pingsan. Nah, terus foto post di squawk. Nah, sampai sekarang belum ada posannya nih. Kita tunggu sampai nanti. Ya. Oke lah, kalau lu ngasih tugas kayak gitu ke kelompok Pinky Blinder tadi. Iya. Ya tapi kan itu nggak bakal ngilangin catatan DPO lu. Ya nggak ngilangin, tapi kan setidaknya kasih warning, intinya warning dari gua. Oh, biar stop nyari lu gitu. Iya. Ya nggak mungkin lah, biar polisi itu tahu orang ini tuh bukan orang biasa. Nggak, kalau lu ngasih warning gitu doang, yang ada lu malah makin dicari menurut gua sih. Kita bisa naik lagi kan ke tingkat 1 malah. Enggak. Gua rasa sih polisi pasti kalau sampai Pinky Blinder kayak gini gitu loh. Sih harusnya dia udah ngerti ya. Udah enggak. Yang dalam pikiran gua, kenapa gua ngasih tugas ke Pinky Blinder dan gua menitipkan salam kepada LSPD itu dengan salam dari Mr. MJ. Nah, kepolisian ini bakal agak lupa dengan kasus gua sama Jarwo karena bakal menyelidiki Mr. MJ ini siapa. Gitu. Oh, biar tertutup gitu. Jadi mau kuburin kasus lu sendiri gitu dengan kasus baru gitu. Iya, benar. Polisi itu bakal dikejar Mr. MJ. Boleh. Ide bagus tuh, ide bagus. Tapi gua pikir ya dengan 100.000 USD itu nih yang gua pikirin. Oh, jadi kepengin ya? Oh, ya udah lu aja yang ketangkep, mungkin bayaran lu 50.000. Lu yang bener aja, Cok. Enggak, sabar dulu. Lu juga kagak mau, Cok. Gue jadi planning pengen heist duit itu anjing. Yang gue rampok anjing duit anjing. Rasanya itu sumpah duit itu banyak anjing. Kayak mana lu bisa coba. Ini kita pikirin nanti deh. Oke. Yaudah sekarang kita ke pikirin LSD ya anjing. Lu gak mau. Ini Sylvia siapa, Cok? Ganteng banget anjing. Sylvia lu. Kocak. Lah, masa iya? Sylvia duda katanya. Ya kan lu kemarin bilang katanya suruh gua ganteng. Ini yang kemarin kita restorasi itu ya, Gane? Gua tau, udah ditempelin body kit baru nih. Ini mending sekarang. Mending kalian berdua, ayo kita ke bengkel bawa. Jangan di sini. Yaudah, gua mau pakai ini. Gua mau pakai ini. Bawa. Nah, gua punya bro. Gua pakai ini. Body kitnya.
4 akrab bang, bro. Lu bayar ya bang ya, ntar bodycat aja anjing lu aja bayar bodycat lu bayar lah. Lah lu ngomong kayak gitu ke bayar. Lu harusnya ngomong kayak gitu ke gua aja tempeleng juga lu kepala lu udah serahin aja dia ke polisi main iya 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 masih gua jangan, gua baru seneng ini anjing yang duduk cewek terus. Nih, belum kencang. Ninggal bawah. Ini belum kencang. Soalnya gini, ini mesin baru, V10 untuk pintu dulu. Ini baru. Jadi otomatis kalau ECU-nya enggak gua lock, takutnya lu bawanya ugal-ugalan terus mesinnya malah jebol. Oh, paham gua. Oke, oke. Masih Ryan lah ibaratnya. Boleh, boleh. Kayaknya ini masih segini. Gila sih ini, gua suka. Sini aja sih. Ya. Mau kemana kita? Sini aja. Udah anjing.